Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami Petani Desa Channel. Kami akan melakukan pupuk pacul ya, cangkul. Untuk mengganti pupuk pacul ya. Bila Anda malas untuk memupuk pacul supaya tidak lengket, ini pacunnya, supaya tidak lengket, Anda malas untuk memupuk, bisa kita ganti dengan lakukan dengan lem G. Lem G seperti ini. Kita oleskan merata. Sampai rata supaya tanah liat tidak lengket pada cangkul. Ini bahasa kami di kampung, supaya ora kelet lemahe ning pacul, ora kelet ning pacul. Diolesi lem G merata seperti ini supaya tidak lengket untuk menggarap sawah. Sudah seperti ini, sudah rata. Ini kita tutup lagi supaya tidak mengeras untuk lemge. Ini kita kasih lemge. Bila Anda malas untuk melakukan pemupukan, kita kasih lem G seperti ini. Kita gunakan untuk mencangkul di sawah, tidak lengket tanahnya. Untuk tanah yang berliat seperti ini. Ini bahasa dari kami yang lebih jelasnya, supaya ora kelat pacule, diolesi lem G. Terima kasih. Saya ucapkan minta maaf. Kurang lebihnya kami menyampaikan memupuk pacul dengan lem G. Dan saya ucapkan terima kasih atas tergabungnya dengan kami Petani Desa Channel. Dan untuk lancarnya kami membagikan tutorial yang lain. Kami memohon untuk menombol subscribe di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.